dengan satu perniagaan, mangsa terjerat menggadaikan rumah demi melunaskan hutang seorang datuk. Ikuti laporan saya. Perniagaan tu saya mulai daripada amanah Etia. Dah tak ada jalan lain, saya terpaksalah saya buat dengan buat pinjaman Ahlong nak membayar duit amanah Etia tu. Tidak mampu lagi membayar hutang Ahlong, mangsa memohon bantuan seorang datuk bagi meringankan beban. Namun hakikatnya, dia gunting dalam lipatan. Dengan datuk ni, saya dah kenal rapat dengan dia. Dia cakap, saya cuma boleh buat dengan you pinjaman sikit dengan cagaran sikit. Saya terpaksa melepaskan rumah tu tanpa kerajaan saya lah. Rumah yang pada awalnya dianggap sebagai pajakan bertukar hak milik kepada nama pihak ketiga tanpa pengetahuan mangsa. Setelah mangsa menandatangani beberapa dokumen yang disediakan oleh pejabat guaman Datuk Terbabit. Okeylah, kalau you nak buat pajak, saya boleh uruskan lah. Bila saya sign tu, saya pun macam kena tipu jugalah, mengatakan itu hak jadi hak milik sekarang ni pada nama kawan karib dia. Timbul kemusykilan apabila rumah mangsa telah habis dibayar oleh Datuk Terbabit, seolah-olah mangsa bersetuju untuk menjual rumahnya. Dah tipu saya. Mak saya beri kepercayaan dengan Datuk. Harga rumah tu pun Datuk dah tipu saya. Datuk kata RM65,000 padahal harga rumah tu dalam satu lebih. Saya boleh bayar hutang Datuk lebih daripada tu. Tapi kenapa Datuk buat saya macam ni? Kami mendapatkan Wakil Pegawai Operasi Unit Bantras Jeti Haram PPIM Muhammad Nur Imran bagi mengulas lanjut isu ini. Mangsa yang ditipu oleh seorang Ahlong yang bergelar Datuk, rumah tu bukan cagaran, dia telah menjual rumah tu pada Datuk tersebut dengan perjanjian dalam bahasa Inggeris yang pengadu tidak faham tentang bahasa Inggeris. Mangsa hanya menerima RM14,000 tetapi Datuk tersebut menuntut sehingga RM85,000. Untuk mendapat balik hak rumah tersebut. Okey, kami berharap PDRM dapat mengambil tindakan ke atas kes ini dan supaya kes ini tidak berulang pada masa akan datang. Cagaran rumah bukanlah jalan pintas untuk keluar dari pinjaman Ahlong. Mereka memanipulasi tanpa dasar kemanusiaan dan menindas sehingga memusnahkan kehidupan si peminjam. Syarina Mohd Azli melaporkan untuk TV PPIM. Ditindas Ahlong. Didesak, hidup tertekan, jangan malu, jangan tangguh, anda masih mempunyai harapan. Dapatkan bantuan Unit Bantras Jeti Haram PPIM. Hubungi 013-3071-999.